Halo everyone, bertemu lagi dengan Kak Gita di Pagar Alam Puas Channel. Gaji atau honorarium di SD Negeri Desa Kartasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musi Rawas Utara. Diduga ada pemotongan oleh oknum kepala sekolah. Berikut liputannya. Diungkapkan Lesti, salah seorang guru honorer bagian staf usaha mengatakan, pada bulan September sampai dengan Desember 2020 seharusnya menerima gaji atau honorarium sebesar 1,2 juta, namun yang mereka terima dari kepala sekolah hanya 900 ribu. Gaji kami catur bulan 1 tahun 2021 yang seharusnya dibayar 1,2 juta juga dilakukan pemotongan hanya dibayar oleh kepala sekolah sebesar 700 ribu. Sedangkan untuk catur bulan 2 belum sama sekali dibayar, ungkapnya. Mbak Cepi, Pagar Alam Puas Channel.